Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Makcik ada benda nak cerita. Boleh tak makcik duduk? Boleh, silakanlah duduk cik. Terima kasih Ustaz. Ya makcik, makcik aku nak cerita apa ni? Makcik dah 3 hari dah demam. Macam mana boleh demam? Sebab makcik sedih. Makcik dah 3 hari tak mimpikan Rasulullah. Masya Allah, jadinya makcik ni suka mimpikan Rasulullah lah. Apakah amalan yang makcik selalu buat? Makcik selalu berselawat ke atas baginda. Makcik ni nak luah je. Terima kasih sebab selalu ingat. Makcik ni bukan apa, saja nak cerita ke Ustaz. Tak apalah. Ustaz cerita ni, nak dengar tak? Nak, Ustaz nak cerita apa? Ustaz nak cerita pasal diri Ustaz dengan seorang makcik ni. Makcik ni lah, dia main dekat Ustaz dengan pasal dia. Dia kata, dia demam. Dia bukan demam sebab apa tau. Dia bukan demam campur kah, demam lagi kah, bukan. Maksudnya demam apa Ustaz? Dia demam sebab dia tak mimpi dengan Rasulullah. Dia kali tak mimpi. Hebatnya. Macam mana makcik tu boleh mimpi Rasulullah? Saya tak tahu dia boleh buat. Nak tahu kan mana dia? Ya, nak tahu. Mana dia? Makcik ni, dia selalu berselawat ke atas Nabi. Selalu berselawat, berzikir dan sebagainya. Hebatnya makcik tu. Mereminya lah jadi makcik tu. Macam mana nak mimpi yang macam tu Ustaz? Macam mana kita nak mimpi Rasulullah? Nak mimpi macam tu? Datang ke rumah Ustaz. Tapi jangan risau. Ada isteri Ustaz bertemankan murid-murid. Ni pula makan. Sekejap ya. Ustaz dah rusak sekejap ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Agak-agak. Bagi tahu kita. Kok rasa makanan ni masin? Pedas pula tu. Tak ayak. Takkan Ustaz tak sediakan ayak tu gitu? Ayak. Tapi sehari kita tak makan. Ustaz terasa pula. Makan je lah. Kita ambil sikit je. Tapi kata kenyang. Yang tak ni kalau masin kot tu. Betul. Ni masih daun tinggi nanti. Tapi tak apalah, sikit lagi je nak habis dah. Tau memang Ustaz ni kita nak belajar macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah. Tapi Ustaz ni tak ajak-ajak pun. Bila biar betul Ustaz ni? Bila ni nak ajak kita? Betul aku dah. Okey, esok aku dia ajak. Lagipun ni kan dah malam. Aku tak kena lupa nak bagiannya. Kan yang pasal makan tadi kan? Betul lah pedas. Masin pulak tu. Dia tak boleh tidur lah sakit tengkok. Ya, dah apa khabar kamu muda pagi ni? Baik je Ustaz. Macam mana tidur semalam? Lena Ustaz. Makanan yang Ustaz bagi pun sedap-sedap. Betul? Alhamdulillah. Tapi kan kami berdua muskil. Kami datang sini kan Ustaz kata nak ajak macam mana nak mimpi Rasulullah. Tapi bila Ustaz nak ajak? Berdua tak mimpi apa-apa ke semalam? Saya ada mimpi minum air. Dia pula. Saya pun sama. Sebenarnya masa kami makan tu kami pedas sangat-sangat. Lepas tu semalam kami tertunggu-tunggu juga ayah. Daripada Ustaz. Lepas tu kami terus kami terlena sebab dalam duduk tertunggu-tunggu sangat. Ajar Ustaz. Ajar. Apa maksud Ustaz? Maksud Ustaz, kalau kamu nak air tu sampai terbawa-bawa dalam mimpi, sama lah macam kamu nakkan bertemu untuk Rasulullah. Kamu nakkan Rasulullah, kamu kenalah sentiasa memperbanyakkan amalan dan kemampuan. Ya, kalau kita saling ingatkan Rasulullah, InsyaAllah. Lepun, kalau Allah izinkan. Baru saya faham kenapa Ustaz bagi makanan yang pedas dengan yang masin tu. Faham maksud Ustaz? Faham. Terima kasih Ustaz sebab ajak kami. Okey. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban.